Hai guys, hari ini kita memiliki acara yang sangat spesial nih. Kita akan melaksanakan upacara untuk memperingati hari lahir Pancasila. Berlokasi di suatu tempat yang luar biasa indahnya, yaitu Gunung Lemongan. Selain mengikuti upacara, kita juga akan mampir ke rumah Mbah Citro, tokoh yang sangat dihormati oleh masyarakat sekitar di sini. Yuk ikuti keseruannya. Nah, sebelum mengikuti upacara, kita akan berkunjung ke rumah Mbah Citro. Sosok yang terkenal karena perannya dalam menjaga kelestarian budaya lokal yang ada di sekitar sini. Nah, tepat di belakang saya ini adalah rumah Mbah Citro. Kita akan masuk ke dalam untuk melihat apa saja sih yang ada di dalamnya. Yuk! Mbah Citro adalah seorang tokoh masyarakat yang sangat dihormati di sekitar Gunung Lemongan. Beliau sering mengadakan acara-acara budaya dan ritual adat, menjaga warisan leluhur agar tidak hilang ditelan zaman. Sebagai tokoh yang dihormati di seluruh penjuru negeri, Mbah Citro mewakili nilai-nilai gotong royong, toleransi, dan keberagaman yang telah membentuk identitas Indonesia. Oke guys, setelah kita puas melihat apa saja yang ada di dalam rumah Mbah Citro ini, saatnya kita bergegas menuju ke atas untuk melakukan upacara memperingati hari lahir Pancasila. Ya, hari lahir Pancasila diperingati setiap tanggal 1 Juni. Pada hari ini, kita mengenang momen penting ketika Presiden Soekarno pertama kali memperkenalkan konsep Pancasila pada tahun 1945, yang kemudian menjadi dasar negara kita, Indonesia. Ya guys, setelah melewati perjalanan yang sangat menantang, akhirnya kita sampai di Gunung Fuji, tepatnya berada di bawah Gunung Lemongan, bisa kita lihat di belakang. Nah, sekarang saatnya kita melakukan upacara untuk memperingati hari lahir Pancasila. Upacara hari lahir Pancasila mengingatkan kita akan pentingnya persatuan, keadilan, dan keberagaman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Upacara ini juga mengajarkan kita untuk selalu menghormati perbedaan, bekerja sama dan gotong royong, dan menjaga semangat kebersamaan. Dari upacara ini, kita mendapatkan inspirasi untuk terus membangun Indonesia yang lebih kuat dan bersatu. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Dari Gunung Fuji kami mengucapkan selamat hari lahir Pancasila. Ya, itu tadi kita telah melaksanakan upacara hari lahir Pancasila. Saat ini kita akan istirahat sambil menikmati keindahan alam yang ada di Gunung Fuji. Lalu kita akan melanjutkan perjalanan untuk turun ke bawah. Mari
hari kita terus mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila bukan hanya sekedar kata-kata, tapi harus menjadi pedoman dan landasan kita dalam berperilaku dan berinteraksi dengan sesama. Semoga semakin banyak generasi muda yang peduli dan memahami pentingnya Pancasila. Selamat hari lahir Pancasila. Semoga Pancasila selalu menjadi bintang penuntun kita menuju Indonesia yang lebih baik. Sampai jumpa di video berikutnya dan salam dari Gunung Lemongan, Merdeka! Oke guys, kita tadi udah mampir ke rumah Bajitro, juga upacara untuk memperingati hari lahir Pancasila dan menikmati keindahan alam di Gunung Puji ini. Akhirnya kita akan pulang sekarang.